Nanda berada babak yang kedua, tentunya akan sangat menarik karena pertandingan. Namun saya Burhai, Benny Waduri dan juga Jajak 8 hijau di sebelah kiri sempatkan melaporkan demikian. Kick off pertandingan babak yang pertama, sesaat lagi akan segera sama-sama kita saksikan. Mitra Raga akan dipimpin langsung oleh Rapi pertandingan dengan lisensi CTD3 Jakarta Barat. Mitra Raga pertandingan juga ditatap pula oleh bos di sana, Haji Alpian Pitek. Nampaknya kali ini ya ketua pemuda daripada GMK Kendal Bubuhan, Mitra Raga kali ini bos Haji Alpian Pitek nampaknya juga sudah hadir di pojok sebelah kiri dan melaporkan kick off pertandingan. Nantinya babak yang pertama baru saja dimulai. Sementara satu tekanan di awal sektor kiri pertahanan daripada tim Arka FC. Selamat menyaksikan bagi Anda yang sudah bergabung di Stadion Arca 2000 Kampung Sumur di menit awal pertandingan kick off babak yang pertama. Langsung tembakan percobaan, tembakan selamat datang tentunya dilepaskan oleh bagus di sana, putra daripada Bapak Utek Tanu. Nantinya kali ini ketua Ostar Densus 88 yang kita sudah hadir di sebelah kiri tempat kami melaporkan demikian. Dorong lagi tentunya, bola sudah di sana, bergerak tentunya Adi Bapam Besutan Bos Soleh Iswayudi yang dikawal langsung tentunya oleh anggota Dewan DPRD ke DPRD Kabupaten Tangerang dari Partai Gerindra adalah Bos Dewan Haji Rizky Gilang Somandri, Dewan 3 periode yang coba mengawal langsung Adi Bapam pada kesempatan sore hari ini. Di band sebelah kiri kami melaporkan tadinya saudara sejajar dengan Bos Soleh Iswayudi, sejajar dengan Bapak Haji Bading Iswahyudi tentunya saudara. Lama Suri juga sudah ada di sana, yang punya Sophia Nada Entertainment adalah Bos Eman MC tentunya dari Kota Kebang Sukadamai, yang nampaknya sudah mendarat hadir di sebelah kanan tempat yang melaporkan tentunya saudara peringat dan saudara penonton kali ini. Juga terus dalam tatapan yang punya program acara adalah Bapak Haji Nurin yang sukses menggelar tentunya pesta hajatan, acara resepsi pernikahan sang putri tercinta di hari kemarin tentunya pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 tentunya saudara. Kembali lemparan ke dalam sudah lakukan, dorong dia ke kaki daripada keboling-ling, tekuk dia kembali, angkat kotak ke lambung, berbahaya. Tidak jadi bahaya dalam bahasa Om Sukmandut kali ini yang berada di band kiri kami laporkan. Tertahan dalam pelukan penjaga gawang Samsul Palung di sana, penjaga gawang besar bersama klub CPABS Indonesia, penjaga gawang berdarah Kota Kawaron Ilir Sindang Jaya yang coba ditampilkan kembali oleh tim Arka FC. Pasukan tentunya bos yang punya pita sel demikian kali ini termasuk Idis. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Iris yang juga tentunya baru saja memberikan umpan melambung kertas berwarna merah tentunya sudah meluncur ke tempat kami melaporkan tentunya saudara-saudara pendengar. Bapak Haji Iris, hatur nuhun, terima kasih. Kembali tentunya tak lupa kami mendoakan semoga beliau juga penuh berkah, sehat selalu, panjang umur dan selalu dilancarkan segala usaha dan urusannya demikian. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kembali tentunya ke lapangan saudara, angkat dia ke depan. Dalam tekanan Arka AC melalui kuda hitam di sana Mitraga Adi Bapam, inilah dia tentunya Adi Bapam yang menyediakan hewan kurban tentunya dan juga hewan akikah termasuk pemesanan catering tentunya berada di di Adi Bapam Besutan tentunya Bos Soleh Iswahyudi tentunya saudara pendengar dan saudara penonton. Nampaknya kali ini yang dikawal langsung oleh ayah anda tentunya kali ini adalah tentunya Bos ataupun Bapak Haji Bading Iswahyudi dan juga dikawal langsung tentunya oleh anggota Dewan DPRD Kabupaten Tangerang Dewan 3 periode adalah Bos Dewan Haji Rizky Gilang Sumantri tentunya saudara. Bago tahan tentunya bola jejenak, berbahaya tentunya sebuah serangan, namun mentah kembali di tengah jalan, coba kembali kuasai bola, angkat dia ke sektor sebelah kanan, dorong lagi berbahaya, luncurkan dia ke depan, John Salamuri yang dituju. Terima kasih kami ucapkan kepada
Bos Jaro Supiani Gentong yang baru saja tentunya juga memberikan umpan berlambung atas ajaib berwarna biru ke tempat kami laporkan tentunya saudara perjalanan sudah menonton. Atur nuhun terima kasih tentunya Bos Jaro Supiani Gentong yang juga tentunya sudah hadir di pojok sebelah wetan tempat kami laporkan didampingi Abah Haji Atif dan juga tentunya Bos Daniel Mahesaro. Bos Rohmat tampaknya kembali juga sudah merapat hadir di samping sebelah wetan tempat kami laporkan tentunya saudara. Terima kasih Bos Jaro, tak lupa juga kami mendoakan semoga beliau lalu dilancarkan rezekinya tentunya kali ini yang sudah memberikan loyalitas tanpa batas ke tempat kami laporkan tentunya saudara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sementara juga terima kasih tim Macan Kampus NC Bos Dadang dikawal langsung tentunya oleh Bos Itek Pertamini Bos Toha yang punya duta Binong Indah kali ini sejajar dengan Bos Saifi tentunya di samping sebelah kiri tempat kami melaporkan tentunya saudara. Siaran laporan pandangan mata yang dipandu tentunya oleh dua kerabat Yaranda dan sendiri Bini Wahyudi ditemani tentunya Bung Ruhai Gotopami dan jajar dengan tentunya yang punya program acara adalah Bapak Haji Nurin ataupun Bapak Haji Bungsu tentunya Mitraga. Lihat pula tentunya Ketua Iming juga tentunya hadir yang punya grip jaya tentunya kali ini Kabupaten Tangerang saudara pendengar. Didampingi tentunya di sana kali ini tentunya Bos Acim Bule Mitraga beserta rombongan kali ini dan coba hadir di sebelah wetan tempat yang melaporkan demikian. Namun kembali kita lihat sebuah gerangan datang tentunya ataupun terdengar pikik pendek di hakim pengadilan tengah terjadi perangkap objek di jantung pertahanan dari pasukan tim kesebelasan tentunya Arka EC. Umpan pendek dia terusuk ke belah kiri berbahaya di sana Edi Juandra Ahmad Nopal SPD putra daripada Bos Eman MC di sana. Kembali kita lihat yang punya Sofian Ada Entertainment. Beliau juga tentunya hadir ayah daripada Ahmad Nopal SPD di sebelah kiri tempat yang melaporkan tentunya saudara. Bergerak lagi. Oh, jelas memang sebuah kenakalan kecil terjadi. Tertangkap handsball di depan kacamata wasit adalah Bung Api Pudin PSBK. Terima kasih juga sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Haji Idris tentunya yang sudah mengirimkan umpan berlambung ke tempat yang melaporkan tentunya saudara pendengar dan saudara penonton sebangsa dan setanah air. Mencoba kembali inilah dia partai puncak partai grand final di menit yang kesekian pertandingan kick-off babak yang pertama dengan kedudukan masih sama kuat 0-0 tentunya saudara. Belum terjadi gol bagi dua tim kesebelasan. Siapa kegerangan yang akan dapat bisa membuka keran lebih dulu? Kita nantikan saja sementara kembali terakhir sebuah lemparan ke dalam bagi pasukan tim kesebelasan tentunya kuda hitam Adi Mapam dorongkan dia ke sektor sebelah kanan berbahaya kita nantikan pakai. Oh, dicocok dari arah belakang hingga tergusur keluar tepat sejajar dengan di sana kali ini Abang Sadai Al-Haitami yang punya kawa-kawa FC. Demikian kali ini dari Kota Gelam Kuta Jaya Pasar Kemis nampaknya saudara-saudara yang sudah memberikan umpan melambung juga ke tempat kami laporkan demikian. Dorong lagi tentunya bola sudah John Salaboli putarkan umpan tegak lurus di sana diburu lagi umpan tarik datang di sana John menjemput bola umpan melebar berbahaya sebuah tekanan digunting cepat oleh Ahmad Nopal SPD di sana kali ini. Kita nantikan bergerak lagi ada di sana kembali pagi kuasai bola sepenuhnya menyisir di sektor kanan pertahanan daripada pasukan tim Arka FC berbahaya sebuah tekanan dorong jengir Allahu Akbar walilailam. Kembali kita lihat sebuah serangan yang cukup baik terasa Bung Ruhai Kotok Pami sebuah tekanan sempat diracik di sektor sebelah kanan pertahanan daripada Arka EZ munculnya dari arah belakang di sana dan langsung melepaskan sebuah tembakan lewat hidung patu kaki kiri di kubu Adi Mapam di sana Mitraga adalah di sana kali ini pagi namun sayang sebuah tembakan yang masih terlalu melebar hingga jatuh di bidang sasaran belum terjadi produksi gol bagi dua tim kesebelasan dan di babak puncak partai kalian final kali ini di menit yang kesekian pertandingan kick-off babak yang pertama juga terus dalam tatapan Abah Sukti Jodi dari kota Bundar Putra tentunya kota Bundar Kecamatan Cikupa yang hadir di sebelah petan tempat kami melaporkan demikian.
obat kembali. Sebuah lemparan ke dalam sudah lakukan, didorong lagi tentunya bola ke tengah. Oh, kembali tergusur keluar, meninggalkan arena pertandingan dan terakhir tentunya sebuah lemparan ke dalam. Raukin saja dalam bahasa tentunya Bos Abed yang punya sepak bola pom sejajar dengan di sana kan ini Bos Jaro Supiani Gentong, Bos Romad, Bos Daniel Mahesa termasuk tentunya Abah Haji Adib. Demikian kali ini yang hadir tentunya cukup enjoy mengarahkan dua pandangannya di sisi kanan saya melaporkan. Demikian kali ini dorong lagi dia Ahmad Topal SPD putra dari para Bos Eman MC, dorong lagi umpan ke kanan Mario ke Mario, dorong lagi ke tengah Nopal cukup baik kuasai bola sepenuhnya. Oh, kembali tidak ada kawan di sana hingga kembali tentunya tergusur keluar bola meninggalkan arena pertandingan. Terakhir sebuah lemparan ke dalam, lempar baduk tentunya dalam bahasa Bos Baslok kali ini, tapi tentunya kali ini di sana kembali sebuah gerakan datang lakukan bergerak dia di sektor sebelah kanan. Adi Bapam dengan jersey dan banyak hitam putih pada kesempatan sore hari ini tentunya saudara yang dikawal langsung tentunya oleh di sana Bos Soleh Iswahyudi putra mahkota Bapak Haji Badik Iswahyudi yang coba juga dikawal oleh anggota Dewan DPRD Kabupaten Tangerang adalah Dewan Haji Rizki Gilang Sumantri tentunya saudara. Mari kita nantikan di sana Ketua Ebing didampingi tentunya oleh Bos Acim Bule sambil menghisap rokok online tentunya di sebelah wetan tempat kerapokan ini. Balik kita lihat sebuah teragan, sebuah shooting keras, sebuah tembakan jarak jauh yang kembali harus jatuh di bidang sasaran meter olahraga. Mari kita lihat sebuah tembakan yang sempat mengenai fullback daripada pasukan tim kesebelasan. Tentunya kali ini adalah tim kesebelasan Arga LC yang harus dinyatakan sebuah sepak pojok dalam bahasa tentunya Bos RT Jueni nampaknya juga sudah terdidik di sebelah wetan. Kami melaporkan tentunya secara pendengar dan secara penonton kali ini mitra olahraga sebangsa dan setanah air. Mari kita lihat sebuah tekanan sepak pojok tepat sejajar dengan Bos Haji Ino, Bos Kardus Kota Padakanom didampingi Bos Nawi Tato. Oh, kembali tentunya tergusur keluar satu jumping header yang gagal tergelincir keluar meninggalkan arena pertandingan dan terlahir sebuah tembakan gawang tepat sejajar dengan Bapak Oleh Koyum, tepat sejajar dengan Bos Haji Alfian Pitek nampaknya kali ini dari Kota Kendal Bubuhan Sindang Pangan Sindang Jaya yang coba hadir di sebelah kidul tempat kami melaporkan sejajar dengan Bos Gudek Tanu, Bos Pawing Pasar Rebu nampaknya juga hadir kali ini tepat sejajar dengan pemilik dari CP Sandi Jaya adalah Abahku Sayang tentunya Abah Haji Ferry Akom didampingi tentunya Bang Populina. Demikian tolong lagi tentunya bola sudah bergerak di sana Adi Bapam umpan cantik kembali berbahaya lepas daripada kawalan adalah Faisal Bahri dijor-jor dari belakang saudara-saudara hingga tergusur keluar meninggalkan arena pertandingan tepat jatuh di hadapan daripada Bapak Haji Idris. Nampaknya terima kasih atas realitas tanpa batas diberikan ke tempat kami melaporkan. Kertas ajaib berwarna merah tentunya sudah meluncur ke tempat kami melaporkan juga. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dewan Haji Rizki Gilang Sumantri. 3 lembar kertas berwarna merah sudah meluncur ke tempat kami melaporkan tentunya saudara. Namun kembali kita lihat tentunya saudara dengar apa kegerangan yang terjadi. Terjadi sebuah tembakan lewat sementara dimiliki pasukan tim kesebelasan RKLC Bos Abi yang punya CP Cundi Jaya dan juga tentunya Bos Iang yang punya Pita Sel Kota Kabupaten Ilir Sindang Jaya Abang Duloh tentunya kali ini dan juga tentunya koordinator tenda Kota Kabupaten Ilir Sindang Jaya Bapak Anca Siregar, kemudian tentunya di sana Om Tanio Adi penjaga gawang tentunya Otar Remasil FC Kota Balar Raja yang coba tampil bergabung bersama tim kesebelasan tentunya kali ini RKLC yang masih tertahan imbang oleh tim sekelas Adi Bapam tentunya dari Kota Pasir Kemis Sukaasih tentunya saudara. Tahan tentunya bola sejenak berbahaya Eli Juandra. Dorong
dorong dia ke tengah. Oh, tidak ada kawan di sana. Coba kembali mencuri star. Pemain berapa punggung 21 Cibol. Umpan pendek 1-2 tentuan dengan gerak 3-7-8. Kemario di sana ataupun pagi. Umpan cukup baik. Lakukan tantinya bergerak mendekati sektor kanan. Pertahanan daripada Arka FC. Berbahaya tantinya sebuah serangan. Berbahaya. Oh, kembali tidak jadi bahaya. Dipotong tanpa kompromi oleh Doni Guntara hingga tergusur keluar Nitraga kali ini dan terlahir sebuah lemparan ke dalam bagi pasukan tim kesebelasan tentunya Arka FC tepat sejajar dengan kedua iling di sana Grip Jaya yang tampil bersama tentunya di sana kali ini Bos Acim Bule Mitra Olahraga kembali kita lihat sebuah serangan angkat DC di sana ini tahan cukup baik lewat penjaga gawang Nitraga Andri Ahmad Pareja kali ini tangkapan yang sangat luar biasa dilakukan tentunya palang pintu akhir Adi Bapam Basutan Bosoleh Iswayudi dikawal langsung tentunya oleh di sana tentunya Bapak Haji Bading Iswayudi tentunya saudara-saudara pendengar saudara penonton dimanapun anda berada inilah partai puncak partai grand final siapa kegerangan yang akan menorehkan Tintamas siapa kegerangan yang akan meraih sejarah baru di pertandingan piala Bapak Haji Nurin ataupun Bapak Haji Bung Sukap musim 2024 kali ini pestanya di hari kemarin sudah digelar pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 namun beliau pada saat ini sudah hadir kembali di lapangan Aksa 2000 di belakang tempat kami melaporkan memantau langsung tentunya bersama jajaran kepanitiaan piala Bapak Haji Nurin lepas tendangan kalian tentunya sebuah shooting keras Mitra Raga Lembasa tentunya kali ini Bos Haji Adi Rijal yang punya jagal NGC kemudian tentunya di sana Bos Pegek yang punya Sipit Adil Indonesia dan juga tentunya hadir pula di sana Bapak RT Yamin si kumis tebal Mitra Raga kali ini dan juga tentunya di sana Bos Melai pengusaha pakan ternak dari kota Tanjakan Mekar Bos Tommy yang punya mulut balis klinik terjadi Mitraga kali ini di jantung pertahanan dari para pasukan tim kesebelasan Arka FC namun kembali kita lihat sempat tampaknya terjadi terhenti sejenak jadi tentunya dropul saja yang akan dilakukan oleh Repri pertandingan Bung Abdi Pudin PSBK wasit dengan lisensi D Jakarta Barat yang memimpin jalannya laga pertandingan pada kesempatan sore hari ini sementara terus dalam liputan channel akun YouTube nampaknya TV Serakan bersama tentunya kali ini Bos Gultom di band kiri yang melaporkan tentunya saudara-saudara dan juga tentunya Bung Mukhtar Papahan kemudian tentunya yang punya program acara adalah Bapak Haji Nurin ataupun Bapak Haji Bung sudah demikian kali ini dorong lagi dia berbahaya sebuah tekanan loh tidak jadi bahaya bergerak lagi umpan luncurkan ke depan datang pagi kepas dia ke belakang Doni Guntara inilah dia kembali kuasai bola sepenuhnya pemain yang sempat besar bersama klub SSK Bundar Putra kali ini kecamatan Cikuba berbahaya tentunya sebuah tekanan ini dapat jatuh di hadapan buat yang punya pita sel demikian kali ini kemudian tentunya Bos Api CP Cundi Jaya dan juga tentunya Bang Dulo beserta rombongan keluarga besar Arka EC tampil di Papojok tentunya sebelah wetan di bawah tangkal Darwak tentunya saudara-saudara pendengar saudara penonton sebangsa dan setanah air kembali dan lahir tentunya sepak pojok bagi pasukan tim kesebelasan Kuda Hitam Adi Bapam Bos Seleh Iswayudi Bapak Dewan Haji Rizki Gilang Sumantri Bapak Haji Badik Iswayudi menekan melalui sepak pojok kita nantikan peluang didapat lepas tendangan melengkung Widi Bali tentunya ditinju saja keluar oleh penjaga gawang Samsul Parul Mitraga kali ini Samsul Parung dapat kembali gagakan sebuah tekanan dalam bahasa tentunya Bos Ecil berjajar dengan Bos Eman MC yang punya Sofia Nada Entertainment ayat daripada Ahmad Opal SPD yang hadir di sebelah kidul tempat kami melaporkan Bos Haji Ino Bos Nawi Tato tentunya kembali kita lihat yang terus mengerahkan dua pandangannya kelapa hijau tentunya saudara termasuk Bos Haji Ending dengan topi lakan hidung kembali terus mengerahkan
mengarahkan dua pandangannya ke lapangan demikian. Namun kembali kita lihat dapat coba kembali terlahir sebuah tembakan gawang saja. Saudara pendengar, saudara penonton, tak terasa pertandingan di babak yang pertama sudah menyita menit yang kesekian. Untuk melengkapi siaran laporan pandangan mata Anda akan dipandu oleh rekan kerabat siar kami, Bung Luhai Koto Fahmi, dan inilah laporannya. Silakan Bung. Ya, terima kasih senior saya Beni Wahyudi. 0-0 saudara pemirsa dimanapun Anda berada, partai grand final Bapak Haji Nurin Cup di mana mempertemukan Adiba Pam berhadapan dengan Arka FC tentunya. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bos Dadang dan juga tentunya punya Duta Binong Indah, termasuk juga Bos Itek yang punya Pertamini, kembali sudah meluncurkan satu kertas ajaib berwarna biru ke meja sore kami, melaporkan hatur nuhun Bos Dadang yang punya Macan Kapus. Hampir saja tadi satu tentara pasukan Arka berparas tim Laskar Jongkor Tingkir Persela Lamongan dalam bahasa Abah Haji Ferry Alkam yang punya CP Sandi Jaya, Edu Juanda dorong dia tadi ke depan, diburu tadi ada Kiki mencari ruang, ada gangguan dari pemain di Adi Batam, masih Kiki shoot. Terlalu tidak terarah tadi bola yang coba dilakukan salah satu pemain andalan tim pasukan Arka FC, ditopong oleh John Salamoni di sisi sayap sebelah kanan, Edu Juanda yang ditarik selaku di sisi sayap sebelah kiri, sementara Adima menekan tadi coba berikan sebuah umpan, diburu tadi satu tentara Aprisal, namun bola terlebih dahulu sudah meninggalkan lapangan dalam bahasa yang terhormat Bapak Dewan Haji Riki Gilang Sumanti yang punya partai Gerindra yang juga sudah hadir mendukung langsung pasukan Besutan Bos Soleh Iswahyudi, Haji Badik Iswahyudi, sementara diangkat pelapun kembali sebuah kontrol cukup baik tadi backpass kepada Adem Mantri, geser dia ke sisi sayap sebelah kanan Mitra Olahraga, mencoba tidak ada Nopal Aprian, backpass lagi ke belakang, umpan tadi kita saksikan Mitra Olahraga dalam bahasa tentunya yang punya Ajmi Bengkelas yang juga Bos Mail Bengbeng, selamat sore dari kota ataupun Sindang Jaya. Dari kota Tambai Sindang Jaya Mitra Olahraga, sementara sebuah tembakan bebas tadi dalam bahasa Bung Camo nampak sebuah pelanggaran buku Berliano produk dari CP ABS yang coba diturunkan oleh kubu pasukan tim kesebelasan Arka FC, mendapatkan sebuah tembakan bebas tipis di luar kotak penalti tim pasukan Adi Bapam, sementara tertekan kali ini satu tentara si rambut dikunci ataupun diikat dengan pondok, nampak John Salamoni mencoba bersiap-siap kali ini ataupun tepatnya sebuah tembakan bebas kali ini saudara penonton sebangsa dan setanah air. Lima tentara pasukan Adira membuat pagar betih Bung Ben, peluang didapat bagi kubu Arka, sebuah tembakan shoot. Tinggi datangnya dalam bahasa abangku sayang Abang Jamo yang punya admin Liga Tarkam Banten, sahabat kental Bos Ajud yang punya Repasport di Tata Pula, tentunya Bos Alpian Pitek yang punya lapangan GMK Kendal Kubuhano. Saudara-saudara, jeru-jeru nampak tentunya kita saksikan di babak yang pertama, lautan manusia hadir di kelas tribun. Kami melaporkan sementara Harry John akan sejenak, dia Harry John digeser ke sisi sayap, ada Mario yang dituju, kontrol lepas dari Mario, ada di sana Rizky, geser Rizky tadi pendek kepada Edu Juanda, produk dari Koni Kecamatan Jesindang Jaya yang coba diturunkan satu lighting tentunya dengan Tong ataupun Bang Feben, Bung Beni Pacang, sementara dalam bahasa Bung Agen Nendes yang tidak mendampingi para jugador, para pengamat sepak bola di stadion Aksa 2000 Kampung Sumur, dalam bahasa tentunya Jaro Supiani Gentong, Bos Acara Untangan yang juga hadir didampingi Bapak Haji Idris Rita Laraga, tokoh masyarakat wilayah Kampung Sumur yang mendukung pestanya olahraga turnamen sepak bola Bapak Haji Nurin Bungsu di bawah ketua panitia Bung Kadir Lohang. Edu Juanda, Edu Juanda, Edu Juanda hampir saja tadi lepas Mitra Olahraga, namun apa yang terjadi tadi sedikit terpleset Bung Ben, hujan yang tadi memang sempat mengguyur lapangan Aksa membuat agak sedikit licin sebuah ataupun
sentuhan dari Edo Juwanda. Sementara Harry John mencoba melakukan up serangan, lemah tadi bola, mata di kaki Kebo, angkat lambungkan dia, dorong ke jantung kotak penalti, dipambut dengan Alem Malang, kontrol dengan dada tadi, ada Cibol, geser lagi bola, mencoba tekukan di Jabulani, Aprisal Salgani, pindahkan 1-2 sentuhan, umpan dorongan, berbahaya Bung Ben, serangan di sisi sayap sebelah kiri, pasukan Nadiwa, Bosoleh, Iswahyuri, hilang momentumnya Bung Ben, hilang momentumnya Bapak Dewan Haji Riki Gilang Sumatri, tegul barlian di sana, pindahkan bola kepada Rizky, serangan balik dari pasukan Laskar, kali jamat, ini terlalu deras tadi umpan pelupas yang coba diberikan kepada Edu Juwanda tadi, lebih dekat kepada Andre Pahleja, yang penjaga gawang, yang masih dipercayakan hingga partai babak grand final dari babak kualifikasi dalam bahasa Aang Kunaiti, staf ahli pemerintahan Desa Sukamati, sahabat kental punya pos Itek yang punya Pertamini, sahabat kental dari pos Dadang yang punya Macan Kampus, didukung oleh Duta Binong Indah, sebuah tekanan Edu Juwanda, berbahaya, dijauhkan bola, disambut tadi, sebuah tekanan, jelas di Praraga. Paki tadi digencet oleh dua pemain, coba melepaskan diri tadi dalam bahasa pos Bogeng, yang punya sepak terjun Indonesia, di pojok sebelah kanan, didampingi Bapak Haji Yadi Rijal, yang punya jagal AFC sementara bahasa pos Eman MC, lama sore yang punya Sofian Nada Entertainment, melebar, kembali bola pun ditanduk, datang Aprijal, masih Aprijal, kuasai bola dia, kita saksikan, dorong dia kembali kepada Paki, kontrol yang tidak sempurna, dalam bahasa pun Abel Balbu, yang punya kawasan kota kawaran, sementara Edi Juwanda mencoba mengejar si Jabulani, masih belum meninggalkan lapangan Edi Juwanda, mencari kawan dia, angkat ke dalam kotak PHT, ditubuh yang wah, itu penjaga gawang Andre Pahleja, saudara-saudara, tidak terasa wasit yang sudah meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak yang pertama di babak grand final Haji Nurin Cup 2024, di mana tim pasukan Adi Batang besutan Bos Soleh Iswahyuri yang didukung langsung oleh Bapak Dewan Haji Riki Gilang Sumatri dan juga tentunya Bapak Haji Badik Iswahyuri harus bermain imbang 0-0 atas kesebelasan Arka FC di bawah besutan Bos Iang yang punya Pitasel di backup yang punya M. Hafiz Mitra Olahraga. Saudara penonton sebangsa dan setan dimanapun Anda berada, babak yang kedua tentunya akan sangat menarik karena pertandingan, namun saya Burhai, Benny Waduri dan juga jajaran panitia akan sejenak kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini.